ya, ya. Tapi tetap harus asal berjalan. Asal tahu aja nih ya teman-teman ya, Kang Marco nih sebulan nggak keluar, udah kayak ayam nelor gitu. Rumah gitu. Ayam aja kan nelor nggak gitu amat. Konten gak mau. Ya nih orang gak tahu bunuh diri ini. Pas bulan puasa, pas ini yang pas YouTube lu kena. Oh iya. Itu kagak mau keluar, pusing deh. Ya orang kayak yang saya bilang keluar tadi, mungkin kekurang bijakan kita dalam berpikir. Iya. Jadi menimbulkan efek psikologisnya seperti begitu. Kena, kena banget. Iya. Ya, sebenarnya bukan lebih ke cuannya sih ya. Cuan ya, ya, ya tidak munafik ya, karena kita itu kan waktu itu kan gue ada yang ikut juga sama gue yuk, ada yang kerja lah, yeah, aturannya Bea, kan harus dia juga harus ngasih makan istrinya gitu kan, yeah, ya bener. Begitu apa yang kita usahakan tidak berjalan kan, waduh kasihan mikir yang lain, belum istri gue sendiri ya kan, waduh pusing deh kepala. Udah gitu kalau saya sih Be nganggep video yang saya bikin, konten-konten yang saya bikin itu suatu seni Be, kalau saya sih menganggap gitu, karena jujur saya bisa dibilang seniman saya sebenarnya dari dulu gitu kan. Seni saya seenaknya main hapus-hapus aja tuh saya sebenarnya marah gitu. Akhirnya jadi marah dengan keadaan gitu kan. Iya. Waduh ini semau-maunya lu ngapus-ngapusin gitu kan. Dia enggak tahu apa rasanya enggak punya duit. Rasanya enggak punya duit. Kita ini Beh, saya lah enggak tahu kalau Rio. Istirahatnya saya itu Beh saat ngedit, percaya nggak? Waktu kemarin-kemarin tuh. Jadi istirahatnya saya tuh begitu pagi cari konten. Pulang malam tuh, malam habis mandi, makan sholat dan sebagainya udah selesai. Istri mau tidur, ya saya di sebelahnya. Karena kan saya ngedit di HP ini Beh ya. Sambil tidur, istirahat, saya ngedit. Yeah. Sampai selesai, akhirnya selesai tidur. Tidur. Nah, pas tidur ini ngupload, besoknya cari lagi. Jadi istirahatnya kita tuh kayak begitu. Istirahatnya kita itu saat ngedit. Jadi begitu apa yang kita kerjakan tidak dihargai, ya kan? Itu marah sebenarnya, Be. Sejujurnya marah itu. Sampai ada kawan juga yang udah kita kontenin. Ternyata dia, "Kang, tolong di take down dong. Kenapa? Gua capek diteleponin orang gitu." Pernah ini kejadian. Dia rame, rame banyak yang beli orderannya. Orderannya melimpah. Karena capek dia minta di take down. Saya marah. Kalau ini hak saya gitu kan, saya udah minta izin pertama, hak saya. Kok kamu aneh, banyak orderan malah nggak mau kasih ke saya dong orderannya sampai gitu kan? Maksudnya, jadi itu sih yang kena banget sih gitu kan. Akhirnya lah, jadi malas juga. Kemarin tuh sempat malas lah mau ngonten-ngonten cupang. Nanti kita udah capek-capek ngebangun jauh-jauh, udah jauh-jauh nggak boleh gitu kan? Udah lah, sampai sama si Oji, kenal Oji nggak? Udah. Tahu kenal. Jadi kita kontenin gorengan aja, cara bikin gorengan. Aduh kacau, udah kacau. Kalau saya emang ikan dari dulu emang iya hanya ikan dari awal emang dari awal berumah tangga udah main di situ. Karena saya sambil yang lain apa, jadi nggak hanya tapi tetap bertanggung jawab atas usaha itu sendiri gitu. Ya entah nanam apa, saya juga iseng gitu orangnya, nanam ya paling enggak ya karena emang berusaha tahu kenyataan atau kadang ini mau enggak ya kita harus sederhana aja. Yes. Saya lebih ke sederhana gitu. Betul. Gitu. Betul banget. Ya sekarang ya dulu mungkin orang bisa pamer sebulan segini dengan dia. Saya ngeliat di Facebook, sekarang di IG enggak ada yang pamer transferan. Nggak ada, ya sebenarnya gini, ya memang ngedidik, yang namanya kenyataan hidup itu, yang namanya waktu itu ngajarkan banyak hal. Sebenarnya udah pada hilang. Ya. Dulu mah dikit-dikit pamer transferan, 2 juta seekor, parah kagak ada, weh. Saya mana pernah begitu. Ya tadi bahasanya, kita terlalu berlebihan mungkin kemarin ya, Be. Ya mungkin kita hidup di bawah kuasa Tuhan ya, emang kita usaha dari kesana ya. Kadang ya suka ya suka nggak suka emang begitu adanya gitu. Jadi kita abis ini
berubah konten kan? Ya, jadi kalau di gua sih di yang sisi lain Marco, yang dulunya markas cupang, gua udah random, yo. Jadi mau di sisi lain Marco itu untuk ngasih lihat sisi lain gua gitu, yo. Ya. Apa aja yang gua kerjainnya gitu ya. Kan, nah, kan? Entah apa namanya itu bersihin comberan kan ntar gitu kan, buang sampah apa aja dah sampai, gitu. Sampai kemarin. Begini, saya punya ide gini. Saya punya ide. Kebetulan kan saya sedikit sedikit terlalu banyak nih. Banyak dah ya. Ya. Kalau banyak kayaknya sombong banget ya. Berarti ya sedikit pengetahuan sedikit tentang pohon-pohon obat-obatan. Oh. Ya coba nanti kita sisi. Nanti ya, Pak ya? Iya, kita sisi ya. Lain gitu. Saya hanya coba ngebantu yang namanya apa yang kita lihat itu bisa bermanfaat. Nah itu yang terpenting sebenarnya konten itu ada yang bisa diambil nggak dari ya, konten betul, itu ya, betul, ya? Betul, betul. Kasih lah ya. Ada yang bisa diambil. Jadi kadang-kadang makanya saya mau bikin prank juga nggak dapat gitu kan, mau bikin prank nggak ada yang bisa diambil sama mereka, paling ketawa-ketawa doang gitu kan. Kurang mendidik kalau prank. Iya walau alam lah itu mau bebas ya. Kalau lo mau bikin prank, lo ke kebon ya kan, nyari apalagi ntar gue yang jadi jinnya. Wow gitu ya. Kalau bicara prank mah kayaknya. Kalau sebenarnya gini, kita nih humoris. Humoris. Kita nih humoris. Pak. Cowok humoris. Nah beruntung kalian para istri-istri kita ya. Kita ini limited edition. Jadi kita nih humoris dalam tekanan apapun berusaha untuk senyum gitu loh. Gila. Gila. Bukan humoris, gila. Sampai pernah yo saking humorisnya Babe Idlis. Ditanya, "Cuk, lu lapar?" Enggak. "Yo, lu lapar?" Enggak, padahal kan lapar banget ya. Alah, ini dari muka-mukanya lapar. "Doyan sate enggak?" Diem aja. "Doyan, Beh." "Alhamdulillah, kebetulan di rumah lagi masak bayam deh." Kan jauh banget ya. Gua dalam hati jujur, anjir bayam ini. Nawarin sate ada bayam. Udah kayak Popeye gitu ya. Udah, gak apa-apa lah ya gitu kan. Dikeluarin bayam. Tapi gak apa satenya juga keluar. Kacau. Popeye gitu kasih bayam. Biar kuat katanya. Gak mau gini. Kalau kita humoris dalam kata apapun, kita senyum kita tuh lebih enak dilihat, gitu maksudnya. Kalau humoris loh ya, kalau nggak humoris kan kaku kayak kalebo kering. Tapi Mbak Bedes kan nggak tahu. Saya bisa ketawa begitu 3 meter menuju pintu rumah, tekuk aja deh, perihai. Gimana ngomong sama bini nih? Tadi kagak mau duit, perihai. Aduh. Ya, ntar juga kembali lagi keadaannya, Be. Pasti akan kembali, cuman kita kadang tergesa-gesa dalam berpikir. Kadang-kadang namanya kita menunggu itu kan hal yang membosankan. Iya. Kadang kita malah beralih pikiran dengan menunggu tadi. Ya harapan ya bersabar dengan berpikir yang tenang. Kita nggak akan sabar kalau kita nggak tenang. Tenang itu berarti kita mampu menguasai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mungkin kalau kata Bapak tadi menunggu itu apa? Hal yang membosankan. Ya. Nah, mumpung kita lagi menunggu, kita cari kerjaan lain nih, kasar-kasarnya cari konten yang lain nih. Kan udah dibilang sisi lain. Iya. Kalau Pati sisi lain, kalau saya sisi TV. Nah kalau lu kan gini yo, si aman dibalik 3-0 channel. Dibalik 3-0 channel. Masih 3-0 channel. Pasti belakang di kamera lu. Nggak, kalau lu kan namanya nggak ada cupang ya. Terus masih belum kena sekali doang ya. Kena sekali. Masih aman lah ya. Kalau gua kan udah hampir semua cupang. Udah merah kemarin, udah cupang. Merah. Sampai dihilangin itu pas gua ilangin video gua, yuk di private. Itu beneran ya, jadi kayak kembali ke pertama bikin YouTube lagi. Hilang semuanya, semua sampai sekarang saya aktifin lagi, udah hilang.
Tapi emang sebenarnya konten relax itu paling enak. Konten relax, banyak bercanda, tapi ada kita selipkan sesuatu yang entah cupang, entah pohonan, entah apa yang sifatnya itu lebih relax. Pokoknya jangan kaget nanti silain Marco. Kaget juga, saya juga kaget. Silain Marco, tripoin channel. Di luar jalur ikan pokoknya jangan kaget ya. Ya. Tapi tetap Babe yang ngebantu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih, Beh. Ntar saya mau bikin video bengong 1 jam. Melongo no itu. Udah kaki stres ya, Beh. Stres bikin video bengong 1 jam kita konten. Kalau yang punya kita doang, kita bisa jadi gila. Tapi ini yang konten hampir semua orang. Iya. Yang bengong hampir semua orang, yang berkelusah hampir semua orang. Iya. Tinggal ciptain musyawarah, ciptain suatu dialog yang palingnya ngebangkitin sisi-sisi lain dari usaha yang kita jalanin. Oke. Okay. Bertahan. Ayo, kenapa menunggu itu hal yang paling menyebalkan ya. Oke. Makanya kalau kita kudu tenang, kita meskipun kudu tenang, ya buka, buka mata, buka telinga dan berpikir yang sepositif mungkin. Tapi pasti kan. Yo, bacur tuh. Itu doang tuh gua ngerti, bacur. Yang lainnya kagak? Kagak. Mana smoky? Itu doang. Ya udah pokoknya lihat aja. Saat waktunya tiba kita gebrak lagi di Cupang gitu. Iyalah, gua tadi aja konten di Parung aja kangen, Kang. Cut, sampai kangen kita cut dulu. Ternyata udah bisa lagi. Kita break bisa dulu ya, kawan. Berapa jam ini kita podcast? Oh, udah. Kenapa ya? Lu masih kangen? Masih kangen. Tadi gua ngeliput di pasar Parung tentang ikan cupang. Ternyata masih banyak yang jualan cupang dan gua kangen gitu, Kang. Jadi udah tapi lama enggak konten tapi jadinya konten akhirnya konten gitu kan karena gua lihat ikan cupang suka apa bagus-bagus ya tadi di Parung bagus-bagus akhirnya hasrat pengen konten cupang tuh keluar akhirnya benar-benar kangen deh nyebutin jenisnya kan ini apa multicolor dan lain-lain itu kayaknya kangen banget gitu Beh. Iyalah pasti. Jadi ya gimana ya di satu sisi ngeri di satu sisi kangen. Jadi gimana ya? Tapi kalau saya lihat nih ya, ini kalau saya lihat kelas balik, kalau kita mau kaji lagi, kayak negara-negara kayak tetangga-tetangga kita suka ngontenin cupang nggak? Suka. Kayak Thailand, kayak suka. Malaysia, sama. Sama. Cuma tidak sebanyak Indonesia. Tidak, ya mungkin saking banyaknya YouTuber bermunculan, ya mungkin banyak hal yang mungkin itu ada filternya sendiri mungkin. Mungkin. Bisa jadi. Ya, ya. Setahu gua kalau konten kreator, tadi kan Babe nanya tuh, di luar ada nggak konten kreator gitu kan? Ada. Cuma dia lebih cenderung ke fame masing-masing. Ya gitu. Ke fame masing-masing. Jadi ketika dia lagi panen gitu deh. Kegiatan di fame masing-masing. Jadi ketika dia lagi panen dan nyortir ikan kayak gitu. Kalau kita kan konten kreatornya kan ada yang di fame, ada yang ngupas genetik, ada yang ke pasar gitu kan. Macem-macem gitu konten kreatornya. Tapi kalau di luaran itu saya lihat ya cuman di fame-fame mereka masing-masing. Itu enggak terlalu apa ya jatuhnya kegiatan kayak ngempanin ikan gitu. Kegiatan kayak kayak gitu jadi nggak terlalu terekspos lah gitu kalau tidak membicarakan genetik terlalu dalam tapi kan itu lumayan juga itu video saya sama Babe. Ya tapi memang ya namanya pengetahuan bagi saya memang harus di seperti itu kan biar orang tuh tahu gitu. Karena keseruannya itu ya memahami karakter ikan, genetik ikan tuh. Karena memang di setiap konten itu yang teman-teman penontonin yang lebih tertarik itu ya edukasi, Be. Sebenarnya. Ya, edukasi. Edukasi gitu. Banyak yang dicari orang. Gitu. Apa kita bikin edukasi lagi? Bisa diatur. Cara ngawinin cupang sama entong. kalau sarang ini memang saya jujur, ini Nemo klasik. Saya coba Nemo klasik. Saya lagi pengen coba bikin warna yang orange, tapi yang kayak sunkist gitu modelnya. Saya lagi nyetak yang begitu. Okay. Ya.
Sunkist. Jadi ya, warna-warna oranye-oranye. Iya, gitu. Warna-warna. Jadi agak sedikit menarik kayak gitu. Mm-hmm. Ya memang pada dasarnya ya, kalau bagi saya pribadi ya memang ya emang udah bidangnya di situ ya. Mau ngapain lagi? Mau kemana lagi sih? Iya. Ya kayak gitu. Ya kalau berpikir kondisi begini ya saya nggak akan ini, ya nggak akan ini juga. Mungkin akan seperti umumnya kebanyakan orang. Saya tetap bertahan. Bertahan dalam arti emang udah hidup saya begini udah. Iyalah. Mau ngapain lagi? Ya. Iya kalau babi nggak bertahan, nyara bebek saya nyari genetik kemana kalau kemarin. Bisa juga begitu gitu. Masa genetik bebek saya tanyain ntar. Oke kawan-kawan, jadi ya apa namanya tuh, udah banyak banget lah dari tadi ya, ngalor ngidul jangan-jangan dari babe ya, bagaimanapun karena beliau senior ya kita juga harus mendengarkan apa kata beliau ya. Yang pasti ya memang saat ini kondisinya semua juga lagi kena ya, Bu ya. Sama. Ya pokoknya pinter-pinter aja lah sekarang ya. Ya paling yang bertahan yang anak-anak yang hobi, benar hobi ya, itu yang hobi. Saya tangkap ya gitu kan. Kalau yang hobi pasti bertahan. Main konten. Dari yang hobi-hobi kalau memang dia hobinya juga ujung-ujungnya jadi seller juga puyeng. Iya, ya kayak saya. Ya bisa jadi begitu. Saya salah satu yang kena itu. Ya kan. Ya, sekarang gini nih, ngomongin hobi. Hobi itu sesuatu yang enggak ada tekanan dari materi. Itu hobi ya. Kalau yang ujung-ujungnya sok-sok hobi, ujung-ujungnya materi, kondisi gini pasti ya mau nggak mau. Wah, itu yang kacau. Tiker digulung. Tiker bukan gulung tiker ya, otomatis tikernya digulung. Gitu. Kenapa? Pola pikirnya kecuan. Sok hobi ya? Sok hobi beda. Kalau yang namanya hobi itu, di mana kita mau belajar memahami sesuatu beda. Iya, betul. Kadang orang mengeluh, ah ikan nggak laku-laku. Ah, inilah itulah. Kadang enggan buat ngurus ini ada macam-macam lah. Ya. Jadi orang kadang keluar-keluar haba hobi kenyataannya ya nihil. Ya begitu dah. Hobi kalau enggak ditekunin juga enggak bakal jadi sebuah hobi. Betul. Kalau hobi ketika kutir naik jangan teriak. Iya, kalau kutir enggak pernah, dia kutir enggak pernah naik. Dia naik itu hanya ke permukaan. Oh iya. Iya. Cacing berarti. Ya, cacing bisa cacing. Ngomong babe harus di detail ini. Babe kan pria humoris. Ini udah nawarin sayur asem lagi nih. Enggak, tadi saya tawarin doyan rendang enggak? Katanya doyan, kebetulan di rumah lagi masak sayur asem, gimana mau enggak? Pada mau ya udah rendangnya nanti aja gitu. Sayur asem dulu. Lagi dikeluarin gitu. Kalau sayur asem cocok, berarti rendang cocok. Iya. Gitu. Lagi pula baik untuk kesehatan orang-orang yang kayak kita gedut gemuk nih. Sayur asem sayur kemarin. Kemarin ya, teh masih enak ya. Aku tanggul ya. Oke dah. Kayaknya cukup ya. Udah panjang banget. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi. Iya. Jadi mohon maaf di video ini tidak ada gambar ikan cupangnya, tapi masih berbau cupang ya kan? Karena ikan cupang. Nggak tahu nih masih ngeri sedap juga kalau intinya gini cupang. Masih penasaran mungkin kok sampai seperti Eden kayak begini gitu loh. Iya. Ya, makanya kalau babe sendiri memang dari dulu emang usahanya udah kayak begini gitu loh. Jadi nggak kaget di situasi kayak begini seperti ini, makanya babe himbau rajin-rajinlah nabung di saat kita sedang naik tuh rajin-rajinnya nabung. Kenapa? Ada jenjang di mana kita harus betul. Ya, jangan kita pamer sesuatu yang akhirnya berkeluh kesah di ujung hari. Berkeluh kesah. Itu aja. Itu ya, dengerin ya, ya. Jadi makasih Be, akhirnya ya. Rio sekarang udah paham. Marcu juga. Marcu jadi paham ya. Aduh. Nginjak ayam lagi. Dua kali kita pengen gini. Masya Allah. Ya, tapi nikmat ya. Iya mau gimana lagi. Yang rasanya begini nikmat aja udah. Okay. Yang penting saya rasa udah ada. Iya. Beres gitu ya. Masih anget lagi. Emang ya. Ikan asin sama ayam sambal ya. Jadi. Jadi gitu kawan-kawan ya. Fenomena yang terjadi saat ini karena di Instagram
masih banyak di Bennett, yang live di Bennett, yang jualan di Bennett, mereka juga ngeri-ngeri sedap jualan di Instagram. Di Facebook pun demikian, para konten kreator pun sama, videonya pada dihapus-hapusin sama YouTube. Alhasil, yang tadinya jualan di online, pada karena di Bennett kan, mereka nggak bisa jualan, akhirnya mereka pun nggak akan belanja ke pasar. Akhirnya, yang di pasar, karena nggak laku, nggak beli ke petani. Petani nggak bisa jualan juga. Terus karena konten kreator tadi dihapus-hapusin videonya, kita nggak bisa ngejaring kawan-kawan hobi yang baru. Nah, ini yang terjadi saat ini. Akhirnya kenapa kok cupang tiba-tiba hilang dari peredaran? Ini bisa dibilang hilang ya, Bay, ya? Iya. Bisa dibilang hilang, ya itu yang terjadi. Jadi yang bisa kami lakukan saat ini ya mungkin bersabar aja dulu lah. Kalau yang hobi ya berita aja dulu ya, Bay, ya. Jangan mikir cuan dulu. Ya, tenangin ya pikiran. Tenangin pikiran, usaha dari yang lain dulu. Yang udah terlanjur nggak ada tabungan kayak saya, ya udahlah. Nangis dulu. Udah nangisnya ya, selesai. Sampai kering ya mata. Untungnya tuh nggak gue upload tuh waktu gue nangis. Kayaknya seru juga tuh ngonten Marju lagi. Bisa juga. Lu gak tahu. Saya jujur ya, saya selama ikan laku kan nggak laku, saya nggak pernah yang namanya mamer-mamerin sesuatu yang nggak seharusnya. Oh iya. Karena bisnis yang bagus, bisnis yang baik itu tidak akan pernah memamerkan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu hal. Kalau lagi begini nih, aduh. Kan pedih ya. Puyeng. Ya udahlah kawan-kawan, jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Babe Idris, bareng Bang Trio Point Channel. Jadi kayaknya cukup sampai sini dulu, Be, ya. Makasih banyak atas apa namanya itu? Makasih, Be. Lupa ya gua enggak ini tadi. Cium tangan. Ntar jadi batu. Bentuk. Batu dipoles tuh, jadi batu dipoles. Diikat. Oke deh kawan-kawan, jadi video panjang ini semoga kalian bisa ambil intisarinya. Jadi nanti kita main lagi ke sini ya. Ya udah, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini aja dulu. Jadi sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Salam Rongs Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.